Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Rasanya dah lama saya tak berkongsi kisah-kisah yang pelik dan tak kurang juga yang kurang menarik. Kisah yang ingin saya ceritakan kali ini adalah diceritakan oleh seorang lelaki yang saya namakan sebagai Syah. Pengalaman yang dialaminya pada dua masa yang berbeza. Yang pertama, ketika dia masih anak muda, ketika dia remaja. Dan kisah kedua pula ialah satu pengalaman yang dialaminya ketika dia dah meningkat dewasa. Dan kedua-dua pengalaman ini melibatkan masjid. Untuk pengalaman yang pertama ini, saya ceritakan kisah yang Syah alami semasa dia berkunjung ke sebuah kawasan di Seremban, pantai. Satu pengalaman yang dia alami semasa dia sudah meningkat dewasa. Pada hari itu, atuk kepada Syah ni ada berpesan kepada Syah untuk mengambil sesuatu dekat salah seorang saudara mereka di pantai. Saya pun tak ingat barang apa, sama ada air ataupun makanan. Jadi Syah ni pun tanpa banyak soal, dia pun terus menunggang motosikalnya ke pantai. Dia tinggal di Ampangan. Jadi Ampangan ke pantai ni tak adalah jauh sangat, dalam 15 minit ke 20 minit. Selepas selesai urusan dekat rumah saudara tu, dia pun balik. Masa tu pun dah petang, dah lepas pukul 5, dah lepas waktu asar pun. Jadi dah halang-halang nak masuk waktu asar ni, dia pun nak singgah lah mana-mana surau yang dia lalu untuk solat asar. Jadi dia pun lintas dekat sebuah surau di sebuah kampung. Surau tu surau lama lah, surau papan. Tanpa berlengah masa, dia pun masuk ke pekarangan sungai. Dia parking motor dia, dia pun masuk. Masa tu kan dah pukul 5 lebih. Jadi masa tu jemaah pun semua dah balik, tinggal masa tu dua orang lelaki yang rasanya dalam lingkungan umur 30-an ke 40-an. Mungkin AJK surau ke apa kan, yang baru nak balik. Masa tu diorang tengah nak kunci pintu surau, tingkap semua dah tutup lah. Jadi Syah ni pun minta izin dengan dua lelaki tu untuk tumpang solat asar. Tapi yang pelik dua lelaki ni macam berulah dalih, tak bagi Syah ni singgah solat. Dia pun pelik lah, apa pasal kan. Tapi Syah ni berkeras juga nak solat. Lelaki ni pun bagi tahu ke Syah, kalau nak semayang tak, semayang dekat luar. Kan kalau surau kan ada bahagian saf utama, tu ada bahagian luar kan, dekat beranda tu. Dia suruh semayang dekat bahagian beranda tu. Jadi Syah ni pun pelik, surau pun besar takkan tak boleh masuk kan. Dia pun kata lepas dia habis solat kan, dia tutup lah semua pintu. Bukannya dia buka semua pintu kan, mana pintu dia masuk tu ialah dia akan tutup kemudian. Tapi dua orang ni macam tak nak bagi juga. Jadi dia orang tengok Syah ni berkeras nak semayang. Ah, kau nak semayang kan, kau nak masuk, ah, kau masuk, aku buka pintu. Dia pun buka pintu. Syah pun ambil wuduk. Dia pun masuk dalam semayang. Dan dua lelaki ni tak gerak balik pun, dia tunggu dekat luar tu. Jadi Syah pun malas nak layan dua orang tu, bengang mana kan, sebab apa hal kan, orang nak semayang pun tak bagi. Jadi dia pun, bukan tak bagi semayang lah, orang nak semayang kat dalam pun dia tak bagi. Jadi dia pun dah ambil wuduk, dia pilih satu tempat dekat saf. Tak salah saya, dia
duduk dekat, betul-betul dekat tengah-tengah ruang solat tu. Lagi satu yang pelik masa dia start sembahyang tu, pintu yang tadi lelaki tu buka kan, dia kunci. Tak tahu dia kunci ke apa, tapi dia selak lah, dia tutup. Jadi Syah ni pun malah nak fikir, dia turunkan sembahyang. Masa mula dia sembahyang tu, tak ada rasa apa-apa yang pelik. Tapi makin lama dia sembahyang tu, dia rasa macam ada jemaah yang ikut. Dia pun buat tak tahu lah, sebab dia pun dah berniaga, sebab surau ni pun surau lama kan. Tengok jemaah dua orang tu pun pelik. Jadi dia malas nak fikir, dia teruskan solat. Makin lama dia makin rasa jemaah makmum yang ikut tu ramai. Jadi masuk je rakaat terakhir, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boom! Pintu tingkap semua yang tadi tu tertutup, terbuka macam angin keluar dari saf solat. Jadi Syah ni bangun, dia pun keluar. Tak apa-apa pasal dua lagi tu minta maaf dengan Syah ni sebab tindakan pada awalnya tu, tak bagi Syah solat dekat bahagian utama surau. Mungkin dua lelaki tu tahu pasal surau tu, tahu kisah surau tu, siapa yang singgah masa jemaah dah balik ataupun masa surau tu kosong. Itu sebab dua lelaki tu tak bagi Syah masuk dalam surau tu, takut mengganggu jemaah-jemaah gaib yang lain. Mungkin dia beranggapan Syah ni seorang yang biasa ataupun penakut, yang mungkin dia orang takut kalau-kalau masa sembahyang tu terkena gangguan, Syah akan menggelupur, cabut lari ke apa kan. Tapi sebaliknya berlaku, Syah berjaya tak habiskan solat sehingga ke salam. Dan kisah yang seterusnya adalah kisah pengalaman yang Syah alami semasa dia baru habis SPM sekitar tahun 1995-1996. Kejadian ini berlaku di sebuah masjid lama, antara masjid tertua di Seremban yang terletak di Ampangan. Untuk orang Seremban, kalau saya cakap ni mungkin ada yang boleh agak dekat mana surau ni, masjid ni. Masjid ni masjid lama, dekat tepi jalan menuju ke Jelebu, tapi kat Ampangan lah. Dan dekat sekitar masjid ni ada kubur-kubur lama. Jadi Syah ni sejak dia kecil, dia duduk dengan datuk dan nenek dia. Datuk dia ni imam masjid dekat salah sebuah masjid di Ampangan. Syah ni adalah belajar sikit, serba sedikit ilmu-ilmu agama dengan datuk dia ni. Masuklah mengaji Al-Quran semua. Jadi Syah ni sejak kecil, diri dia ni jadi seorang yang agak berani. Dan kadang-kala dapat saya tengok macam sedikit gila lah, sebab keberanian dia tu. Lepas SPM ni, dia tak tahu nak buat apa. Masa tu dia pun tak datang ni ilham dia nak cari kerja sambilan ke apa. Tak ada apa nak buat. Dia pun bergaul lah dengan orang-orang masjid yang saya cakap tu. Masjid dekat Ampangan ni. Dia pun selalu bergaul dengan orang-orang tua situ, jemaah situ. Berkongsi cerita semua. Dan salah satu cerita yang dia biasa dengar di kalangan orang lama dekat masjid tu, antaranya ialah kisah-kisah mistik ataupun pelik yang berlaku di sekitar masjid tu menjelang waktu malam ketika jemaah dah meninggalkan perkarangan masjid. Dan antara sebabnya yang mungkin lah menjadi punca kepada perkara-perkara pelik ni adalah wujudnya perkuburan lama di sekitar masjid ni. Jadi Syah ni anggap macam merepek
macam tak masuk akal. Orang yang dah mati, mati lah. Mana boleh jadi hantu kacau apa kan. Lagipun tu masjid, gila apa hantu nak masuk masjid kacau orang kan. Dia pun beranggapan itu semua cerita dongeng lah. Dia pun tak percaya. Kata dengan seorang orang tua ni, yang salah seorang orang lama kat masjid tu, dia kata dia nak tumpang tidur, cuba tidur dekat masjid tu. Dan atuk ni tak bagi lah. Dah ni budak kan, mana-mana mandai nak tidur dekat masjid malam-malam kan. Takut apa-apa jadi, apa-apa hal kan, dah payah kan. Jadi Syah ni pun berkeras tak nak tidur. Sebab dia dengar cerita di kalangan orang ni, kalau tidur kat masjid tu kena kacau lah, kena tindih lah, kena alih lah. Jadi dia beranggapan semua tu macam merepek, tak masuk akal. Jadi dia nak merasa betul ke apa yang orang tua ni cerita, kisah ada jemaah gaib lah apalah kan. Tu dia pun kata kat orang tua tu, apa atuk semayang apa semua, takkan takut hantu? Ah, lantak lah kau, kau nak tidur tidur lah, nanti apa-apa jadi pandai-pandai kau lah. Syah pun masa tu remaja je kan, hati dia keras sih, kering. Jadi dia pun pilih satu malam tu lepas isyak, dia bercadang untuk bermalam dekat masjid tu. Dia pun tidur macam biasa. Malam pertama, malam pertama dia tidur, dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu sampai dia terlelap. Bangun pagi, jemaah subuh dah datang, pun tak ada apa-apa. Dia tengok, ah tak ada apa pun jadi pun, merepek orang tua ni. Jadi pagi tu pun dia balik. Malam tu isyak tu dia datang lagi. Lepas isyak dia tak balik, dia cuba tidur lagi. Dia nak tengok juga, dia tak puas hati. Malam pertama tak ada apa jadi pun, malam kedua pun sama. Dia cuba tidur, dia tengok, dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu, tak ada apa jadi. Sampai terlelap, bangun subuh, tak ada apa pun. Balik malam tu, malam ketiga, dia datang lagi. Dia datang lagi, dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu, ah tak ada apa pun, menipu lah orang tua ni, kata dia. Dia pun terlelap. Dalam pukul 3 pagi dia tersedar. Dia duduk dekat celah-celah pokok pisang dekat kubur. Dia pun gosok-gosok mata, bangun, apa lagi, balik eh. Lepas tu dia pun cerita dekat orang tua tu. Orang tua tu semua gelak kan dia. Itulah tak percaya kan, ingat orang main-main kan. Baru dia rasa ingat benda tu main-main. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya harap apa yang saya ceritakan ni bukanlah hanya halwa telinga semata-mata. Harap cerita tu menjadi iktibar kepada kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.